Blidup Channel present. Oke, guys, setelah saya rasakan ya untuk bermain Genshin Impact ini lebih stabil yang Poco X3 NFC ya. Kalau iPhone 7 juga enak tapi agak patah-patah ya kalau nggak ada monster atau apa itu lebih mulus yang ini. Tapi kalau untuk War itu lebih stabil di Poco X3 guys. Oke, dan untuk suhunya ya iPhone 7 lebih panas ya tentunya daripada Poco X3. Oke guys, itu saja. Terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas kembali.